bekas lukanya enggak? Coba cek ini. Mulai. Mati sak. Kita ikut ke kebun. Ayamku mati, teman-teman. Ayam jagoku mati. Gak tahu matinya kena apa ya, lepas dari kandang. Kandangnya posisi kebuka itu, kandang ayamku yang di situ tuh kebuka. Jadinya nggak tahu kenapa. Bekas lukanya enggak? Coba cek ini. Mulai. Mati sak. Bola tarung ngono lho. Tarung ndi? Tarungnya ora ada bekas kok. Yo. Tarung mana tarung enggak ada bekasnya tarung kok. Lah kuwi apa-apa nggih? Tarung wis kira pira aja bekas darah. Iya. Enggak, ini tarung yang dulu sebelumnya. Kok iso ya? Apa mambang ya jure? Mati. Wis dulu pola lho kok. Kok aneh gitu. Kok ini di ere? Apa kan? Sore kae, Cek. Iki. Kan tak makan kemarin sore. Kayak maesok aku ya nanti. Malah lewat tak kancil nih, benar itu nih. Kemarin mas ngasih makannya. Nah tapi itu merah-merah itu. Tapi pak, mau loh. Udah sih ki. Enggak, ini enggak taruh ini mas. Itu gua sego metu toh. Masuk ya orang aja kandang. Enggak tahu dari kapan itu. Apa dari semalam, tapi udah dilalatin. Kita lagi mau ngubur ayam. Kok kok kaya jago, kaya ulune kok rupane kaya jago kene. Lumayan gede itu, 2,5 itu. Lumayan. Iso-iso mati. Enggak sakit, sebelumnya juga enggak sakit, sehat-sehat. Wis mambu kok. Kembung kan? Kembung toh. Terus kemarin kayaknya lepas, jadi kemarin sore habis makan tuh lupa kunci, jadinya ayamku keluar. Terus nggak tahu kenapa kok dia bisa mati tuh ya, tahu-tahu mati. Ayamnya mati, nggak tahu kenapa ayamnya mati. Itu yang boiler ini juga ayam. Ya, tidurnya di sana. Itu enggak kenapa-napa. Apa digigit ular? Kita juga enggak tahu tuh. Sambil gendong nih. Oke, udah dulu gitu ya teman-teman. Aku cuma mau nunjukin ke teman-teman kalau ayamku mati. Jadi sayang banget ya. Harusnya bisa jadi lauk malah mati. Dadah. 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 Dadah.